Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah wafatnya Habib Abdul Qadir, ayahanda Habib Syekh Solo. Salat Jumat, shaf pertama penuh berdesak-desakan. Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Sakaf mengisyaratkan kepada Habib Najib bin Toha As-Sakaf agar maju ke shaf pertama di belakang beliau. Melihat shaf pertama yang telah penuh berdesak-desakan itu, Habib Najib bin Toha berkata, "Shaf pertama telah penuh, wahai Habib." Mendengar jawaban itu, Habib Abdul Qadir menjawab dengan penuh kewibawaan, "Wahai anakku, majulah, kau tak mengetahui maksudku." Jawaban itu menjadikan Habib Najib bin Toha spontan maju ke shaf pertama, walaupun harus memaksakan diri mendesak shaf yang telah penuh itu. Allahu Akbar, sholat Jumat mulai didirikan. Habib Abdul Qadir membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surat setelahnya dalam keadaan menangis. Di rakaat kedua pada sujud terakhir, beliau tak kunjung bangkit dari sujudnya. Suara nafasnya terdengar dari speaker masjid. Karena sujud itu sudah sangat lama, maka Habib Najib bin Toha memberanikan diri untuk menggantikan beliau. Allahu Akbar, ucapan salam untuk mengakhiri sholat diucapkan. Para jamaah berhamburan lari ke depan ingin mengetahui apa yang terjadi pada Habib Abdul Qadir. Saat itu mereka mendapati Habib Abdul Qadir tetap dalam keadaan sujud, tak bergerak. Lalu tubuh yang bersujud itu dibalik oleh para jamaah, dan terlihatlah wajah Al-Habib Abdul Qadir Al-Sakaf. Masya Allah, setiap orang yang melihat wajah beliau menitikkan air mata. Bagaimana tidak menitikkan air mata? Mereka melihat wajah Habib Abdul Qadir tersenyum dengan jelas sekali, tersenyum bahagia. Habib Abdul Qadir wafat dalam keadaan menikmati amal yang paling terindah. Di saat melakukan ibadah yang teragung yaitu sholat, mendirikan sholat itu dalam kondisi yang terutama yaitu sholat berjamaah, melakukan sholat yang bermuatan besar yaitu sholat Jumat, pada saat melaksanakan rukun sholat yang terutama yaitu sujud, dalam posisi yang terpenting yaitu sebagai imam sholat Jumat di tempat yang paling utama yaitu masjid, di hari yang paling utama yaitu hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.